nunggu mama kan. Mm-hmm. Terus saya kipu lah, sholat tuh kayak gimana sih Ma? Sholat itu sembayangnya orang muslim, kata mama. Mm-hmm. Jadi kalau sebelum sholat itu kita harus dibersihin dulu. Nah dari sana dah saya kepo, Kak. Assalamualaikum sahabat-sahabat mualaf inspirasi video. Gimana kabarnya buat kalian semua? Saya doakan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan kisah mengharukan dari seorang mualaf yang bernama Stella Kartika. Gadis cantik asal Bali ini mengalami perubahan hidup yang menggetarkan hatinya. Tadinya Stella Kartika ini seorang beragama Hindu. Setelah melihat ibunya lagi sholat maghrib, akhirnya Stella baru tertarik masuk Islam. Bersama-sama, kita akan menjelajahi perjalanan emosional Stella untuk menemukan kedamaian dan cinta dalam agama Islam. Mari kita saksikan dan biarkan kisah ini menginspirasi kita semua. Saya mau ajak sahabat-sahabat mualaf inspirasi video, mari kita mendoakan semoga Stella Kartika ini selalu istiqomah, dipermudah segala urusan di dunia dan di akhirat, dan dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stella memiliki cita-cita menjadi seorang dokter, karena dia ingin membantu banyak orang yang sakit dan menderita. Dia belajar dengan giat dan berhasil masuk ke salah satu universitas kedokteran terbaik di Indonesia. Di sana, dia bertemu dengan banyak teman baru dari berbagai latar belakang dan agama. Stella eksplorasi spiritual. Mari kita mulai dengan mendalami latar belakang Stella Kartika dan melihat bagaimana dia memulai perjalanan spiritualnya. Sebagai seorang gadis cantik asal Bali, Stella hidup dalam kehidupan yang indah dan penuh kesenangan. Tetapi di balik itu semua, ada kehampaan dan rasa kekosongan dalam dirinya. Stella merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan dia mulai menjalani perjalanan eksplorasi spiritual untuk menemukan makna yang sesungguhnya. Kisah Stella menemukan jalan ke Islam. Sekarang saatnya kita menyaksikan bagaimana Stella Kartika menemukan jalan menuju agama Islam melalui pertemuan tak terduga dengan seorang teman baik. Stella diperkenalkan kepada ajaran Islam yang menggetarkan hatinya. Dia terpesona dengan ketenangan dan kedamaian yang dimiliki oleh temannya yang Muslim. Dengan hati yang terbuka, Stella memulai perjalanan belajarnya tentang Islam dan merasakan panggilan spiritual yang kuat. Stella transformasi dan kesulitan. Mari kita lihat bagaimana Stella Kartika mengalami transformasi diri ketika dia memeluk agama Islam. Perjalanan ini tidaklah mudah, karena Stella menghadapi banyak kesulitan, terutama ketika menerapkan perubahan gaya hidup dan kultur baru. Namun, dengan tekad yang kuat, Stella berjuang melalui tantangan tersebut. Dia belajar tentang ajaran-ajaran Islam, praktik keagamaan, dan memperdalam hubungannya dengan Allah. Sungguh luar biasa. Stella dapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Kita akan melihat bagaimana Stella mendapatkan dukungan yang tak tergantikan dari keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Meskipun awalnya ada kejutan dan kebingungan, mereka tetap mendukung dan mencintainya sepenuh hati. Dukungan ini memberikan kekuatan kepada Stella untuk terus maju dalam perjalanan keunggulannya dan mengatasi kesulitan yang dia hadapi. Akhirnya Stella menemukan kedamaian dan cinta dalam Islam. Dalam penutup cerita ini, kita akan menyaksikan bagaimana Stella Kartika menemukan kedamaian dan cinta dalam agama Islam. Melalui perjalanan mujahadahnya, Stella menemukan keindahan dalam ketaatan dan kebenaran agama. Dia merasakan hubungan yang kuat dengan Allah dan menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Perjalanan ini juga membuka pintu bagi Stella untuk menyebarkan cinta dan kebaikan Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Menjadi seorang mualaf tidaklah mudah. Perlu diingat buat sahabat-sahabat mualaf inspirasi video. Perjalanan hidup sang mualaf tidaklah mudah. Dia menjalani ujian dan cobaan yang kadang membuatnya terguncang. Tetapi, dengan kuatnya iman dan keyakinan yang menguat, dia mampu mengatasi setiap rintangan. Keimanan dan cintanya kepada Allah memberinya kekuatan untuk melawan keterpurukan dan menjaga hatinya tetap dalam keadaan yang tenang. Terima kasih sahabat-sahabat mualaf inspirasi video.
Setelah menyaksikan kisah mengharukan dari gadis cantik asal Bali ini, Stella Kartika, seorang mualaf yang berjuang untuk menemukan kedamaian dan cinta dalam agama Islam. Melalui perjalanan emosionalnya, Stella menemukan makna hidup yang sejati dan mengubah jalan hidupnya dengan penuh keyakinan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap berjuang mencari kedamaian dan cinta dalam hidup kita. Nah, ini dia sahabat-sahabat mualaf, cerita perjalanan masuk Islam gadis cantik asal Bali. Jika kalian menyukai video ini, jangan segan-segan tulis komentar dan like. Jika bermanfaat, di-share ke teman-temannya, agar teman-temannya juga tahu. Dan tidak kalah penting, jangan lupa pencet tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sampai di sini dulu sahabatku. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mualaf inspirasi video.